pokoknya Ibu harus mendapatkan 10 juta rupiah. Amin. Kita pastikan sekali lagi permainan di Killer Karaoke semuanya aman. Dari hewan, binatang, dan semua permainannya safe. Apapun yang terjadi, jangan berhenti bernyanyi. Are you ready, Ibu Rita? Are you ready? Fast and Friends, 3, 2, 1, go! Killer Karaoke Indonesia, start! Cintailah mana tidak terkias, jalinnya lalu rentak beribu. Bagailah mana rentak berhias, cermin pun tak seribu. Hias cempaka kenangan tepian, mekarnya semuanya. Itu ibu, ibu. Itu kan kucing. Kucing itu bu, kucing. Katanya tadi cuma ada burung, kelinci. Ya itu. Ternyata kebun binatang, ay. Takut. Kebun binatang semua ada. Ya Allah ibu jangan takut, kan suami ibu nonton. Ama ngawadul ibu, bohong. Ngawadul, cina bahasa Sunda bisa nih ngawadul. Nalo, Arafi, kalau yang tadi ditinju sama mas-mas, ekspresinya gak gitu, digiliran ditinju sama ibu-ibu, ekspresinya begitu banget. Saya takut hilaf kok sama ibu-ibu. Hey, hey. Karena maksudnya kan surga ada di telapak kaki ibu, ya kita harus mendoakan ibu kita. Oke. Silakan untuk dewan juri yang juga seperti ibu-ibu, Anwar, seperti ibu-ibu. Yang juga sama sayang. Masih punya ibu juga kan. Penyayang seperti ibu-ibu. Iya, silakan gimana? Halo Ibu Rita. Iya. Bu Rita gokil banget. Makasih ya. Woi, dia gak ngerti, kata-kata gokil kali. Gokil, dia kuat rokum tuh, dia tahu. Zaman now. Ibu, ibu itu usia matang berjiwa muda. Keren pokoknya mah, aku resepisan nontonin ibu. Inuhun. Ibu dateng, ibu udah heboh bajunya kayak mungkut karnaval 17-an.
udah persiapan iya. untuk ikut Killer Karaoke Indonesia. Hidup Killer Karaoke Indonesia. Keren. Terusnya ya Bu, tadi pas yang di dalam kolam akuarium, Ibu itu tampilnya mani heboh pisan. Oh siun, takut. Mani hebring. Takut. Kalau yang udah-udah ya Bu, anak muda mau cewek mau laki, baru masuk mereka udah takut, udah pada ciut. Ibu mah goyang mani kieu. Terusnya pas dateng si orai ular eta tah, ujung si buaya, si ibu malah kejet-kejet. Si yang dipatok. Kejolongan naik kabeh tandanya mereka suka sama ibu. Atur nuhun, terima kasih Mas Anwar. Pokoknya mah Anwar yakin, Anwar doain, Anwar sih berharap ibu masuk ke final dapat 10 juta. Amin, amin ya Allah. Soalnya semangat. Amin. Melki, kumaha ya Melki ya. Waduh, ibu tuh mempunyai hubungan keratan sama hewan-hewan tadi ya. Iya, kayaknya hewan-hewan tadi tuh betah. Lamaan dikit aja Bu. Tuh hewan pada mabuk saya rasa Bu. Berendam bareng ibu, gokil. Yang terakhir saya lihat ularnya gini-gini Bu, pas di luar tadi. Masuk angin. Ularnya masuk angin. Iya. Nah, makanya buat anak-anak muda yang di sini melawan ibu-ibu di sini, jangan memandang sebelah mata. Don't judge a book by its cover. Yes. Yang artinya jangan melihat dari sampulnya saja. Jika sampulnya jelek, belum tentu dalamnya bagus. Oh, gitu. Jangan gitu dong, konsepnya Ibu Rita apa coba? Apa? Orange juice, makanya seger lihat. Keren Ibu. Kalau ini kan jeruk. Terima kasih. Jeruk Bali. Jeruk orange makan jeruk. Orange juice. Yeah, Oke, Danang. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penonton boleh tepuk tangan buat Bu Rita dulu. Ada banyak hal yang aku salut sama Bu Rita ini. Yang pertama adalah ketika dia sudah mempersiapkan penampilannya seperti yang kata Anwar tadi. Ibu ini kan ibu udah siap untuk ditonton orang sedunia Bu. Karena Killer Karaoke Indonesia ini program internasional. Hidup Killer Karaoke Indonesia. Dan ketika ibu udah pakai baju kayak gini, ibu menandakan bahwa ibu itu niat untuk mengikuti kompetisi di Killer Karaoke Indonesia. Itu yang saya salut, Bu. Terus ketiganya adalah ibu itu sebenarnya di usia ibu, maaf Bu, berapa? Kepala empat ya Bu ya? Kepala empat tapi akhir. Sekarang atau 40. Ibu kepala empat ya Bu, kalau Anwar kepala dua Bu, sekarang beda, besok beda. Kamu yang kepala dua gue. Udah kan? Udah. Nah Bu, kalau suara di usia ibu yang kepala empat, aku bilang ibu dari anak-anak yang tadi tuh, anak-anak muda, ibu masih megang Bu. Terima kasih. Di antara yang lain, walaupun Bu ada beberapa koreksi. Koreksinya adalah di awal-awal ibu udah bagus tuh, udah konsisten nyanyinya. Tapi pas ref semuanya jadi berubah, nyanyinya lagunya hilang jadi teriakan-teriakan. Tapi yang saya salut, teriakannya adalah meneriakan syair lagunya dengan betul. Nah. Bu, aku penasaran Bu, kan refnya tadi hilang, kasih refnya dulu Faza, kasih refnya. Nyanyi deh Ibu. Hendaklah ku rasa. Tanyain ibunya, profesinya penyanyi? Aslinya iya. Apa kerjanya? Biduan. Oh biduan, pantes. Saya doakan Bu, semoga habis dari ikut Killer Karaoke Indonesia ini, semoga ibu jadi duta besar Orange Juice Indonesia. Orange Juice. Semoga jobnya makin lancar. Terima kasih, juri killers, thank you.